Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan pencipta alam. Salam dan selawat ke atas junjungan baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berhormat Tan Sri Speaker, terlebih dahulu saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tan Sri Speaker kerana mengizinkan Kempas mengambil bahagian dalam perbahasan bajet di Dewan Yang Mulia ini. Yang berhormat Tan Sri Speaker, sejujurnya Kempas mengucapkan syabas kepada Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar kerana mampu dan berjaya membentangkan bajet bagi tahun 2018 dalam kelangsungan Kerajaan Barisan Nasional menerajui pemerintahan negeri Johor di bawah lembayung junjungan kedaulatan kebawah Dulia Maha Mulia Sultan sebagai payung berteduh hidup seluruh rakyat dari pelbagai kaum atas nama bangsa Johor. Menghayati sepenuhnya setiap baik-baik ucapan serta butiran angka-angka kewangan yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar, menyalahkan sebegitu nyata atas keprihatinan serta kejujuran hati nurani beliau menyelami detik jantung kepayahan rakyat menghadapi musim gelora ekonomi yang melanda negara kita, kesan dari situasi tidak ketentuan ekonomi global. Jika kita menghadami setiap ungkapan kata-kata sewaktu membentangkan bajet 2018 ini, bagaimana mampu kita menafikan ungkapan pemimpin dan rakyat berpisah tiada? Apabila Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar memperbagaikan perhitungan kehidupan rakyat dari segenap lapisan, tua atau muda maupun lelaki atau wanita, bajet 2018 yang sama-sama kita bahaskan ini mendasari sepenuhnya kehidupan setiap petani dan peladang di ceruk daerah desa, nelayan di pesisiran pantai yang dilambung ombak, serta badai kehidupan sukar warga buruh di pelbagai sektor perkilangan dan industri, anak-anak pelajar yang bakal menjadi pewaris kepada generasi TN50, malahan tidak terkecuali warga korporat dan masyarakat pedagang, kesemua lapisan rakyat dari desa, bandar dan kota tidak terlepas pandang oleh keprihatinan kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar serta kerajaan negeri. Meskipun ada pihak beranggapan bajet 2018 ini sebagai persiapan kerajaan Barisan Nasional menghadapi gerbang musim pilihan raya umum yang bakal diumumkan oleh pucuk pimpinan Barisan Nasional, yang sudah bukan lagi menjadi rahsia umum, sebaliknya kita kian hampir kepada edah jangka waktu tempoh hayat sejajar dengan amalan demokrasi yang kita anuti sejak negara mencapai kemerdekaan. Sesungguhnya saya Kempas bersyukur kerana berkesempatan mengambil bahagian untuk berkongsi dalam wacana minda berhubung pencernaan terhadap bajet 2018 ini. Yang berhormat Tan Sri Speaker, dalam kesempatan ini, Kempas juga ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini, di mana kita seharusnya menginsafi dan menyedari bahawa sumber air mentah merupakan khazanah terpenting bagi setiap insan dan sewajarnya kita memeliharanya sebaik mungkin. Sesungguhnya khazanah dari kurniaan Allah SWT ini adalah merupakan hak mutlak milik lebih 3 juta bangsa Johor dan tidak sewajarnya dijadikan hak milik kepada orang lain. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, sejak dari tahun 1994, industri air ini telah dikomoditikan dalam era penswastaan untuk diurus tadbir oleh syarikat bukan milik kerajaan. Kempas difahamkan sejak dari tarikh itu, bangsa Johor telah kehilangan satu khazanah paling bernilai melalui perjanjian bekalan air dengan izin Water Supply Agreement 2009. Apabila sebuah syarikat swasta dianugerahkan penguasaan air
melalui badan kawal selia air Johor iaitu Bakaj dengan kadar yang teramat rendah. Sebagai pembandingan, Kempas dimaklumkan kerajaan turut negeri turut membekalkan air kepada syarikat Petronas yang membangunkan kawasan industri pengerang tetapi pada kadar yang lebih tinggi. Kempas memohon pencerahan dari pihak kerajaan mengenai hal ini. Kempas turut menyarankan agar kerajaan negeri dapat melaksanakan forensic audit dengan izin bagi memastikan kerajaan memperoleh pulangan yang setimpal dan tidak sekadar menguntungkan sebelah pihak saja. Andainya harga yang ditetapkan kepada syarikat air swasta itu ataupun SAJ sama nilai dengan yang diberikan kepada Petronas, sudah pastinya kerajaan negeri memperolehi hasil tambahan berpuluh juta ringgit yang boleh diagihkan untuk membangunkan rakyat dan negeri Johor. Yang berhormat Tan Sri Speaker, pengkorporatan industri air Johor telah dilaksanakan pada tahun 1994 selaras dengan dasar penswastaan yang direncanakan sejak tahun 1983. Sebagai seorang patriot bangsa, Kempas runsing bila mendalami persoalan dasar penswastaan ini kerana jika diperhalusi, ia bagaikan merampok satu-satunya sumber khazanah yang begitu berharga milik bangsa Johor. Memang pada hakikatnya, sejarah tidak boleh diputar semula atau dikembalikan. Namun ini tidak bererti kita tidak boleh memperbaiki dan melaksanakan tindakan bersikap affirmative atau affirmative action dengan izin sebagai pembetulan bagi mengembalikan khazanah ini kepada bangsa Johor semula. Sudah sampai masa kerajaan negeri melaksanakan misi utama untuk mengembalikan hak milik syarikat air Johor kepada bangsa Johor. Dan ia seharusnya dilakukan pada hari ini juga kerana ia menjangkau persoalan hak dan kedaulatan rakyat Johor. Sesungguhnya, apabila kita bercakap soal kedaulatan, ia menjangkau sempadan dan daerah politik. Dan Kempas amat berharap agar setiap ahli dewan yang mulia ini menyokong saranan dan pandangan ini demi maruah rakyat Johor. Dalam melangsaikan, Yang Berhormat Tan Sri Speaker, dalam melangsaikan kemelut permasalahan yang bakal dihadapi oleh kerajaan dan bangsa Johor, kesan dari persoalan dan isu air ini, Kempas mohon mencadangkan beberapa langkah yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan. Antaranya, kerajaan negeri memiliki simpanan reserve tunai hampir berjumlah 4 bilion ringgit Malaysia dan dengan itu pastinya mampu untuk membeli saham dalam syarikat induk yang telah dianugerahkan konsesi penswastaan air Johor iaitu Randhill Holdings Berhad. Ianya telah pun diapung di Bursa Saham Kuala Lumpur. Kempas difahamkan bahawa syarikat induk tersebut memiliki sejumlah 80% kepentingan dalam syarikat yang memperolehi konsesi pengswastaan tersebut iaitu Syarikat Air Johor Randhill, dan kerajaan negeri hanya memiliki 20% dan hanya boleh duduk diam dengan suara yang terhad. Kempas amat gusar apabila memikirkan pencaturan perdagangan dan perniagaan ini. Pastinya syarikat induk yang telah tersenarai di Bursa Saham Kuala Lumpur itu terbuka kepada pemerolehan sahamnya ataupun open to acquisition dengan izin oleh pelabur asing yang sudah pasti secara langsung bakal menguasai sepenuhnya sama ada urus tadbir atau hala tuju syarikat yang memperolehi konsesi penswastaan air Johor iaitu SAJ. Bukanlah sesuatu yang mustahil di saat kita semua sedang nyenyak tidur tanpa kita sedari secara tiba-tiba Randhill Holdings Berhad dimiliki oleh syarikat Temasek Holdings yang beribu pejabat di Singapura umpamanya. Dalam situasi tersebut, pastinya juga kita bakal mengalami hilang kawalan terhadap industri air dan bakal hilanglah seri utama
simbol Johor sebagai negeri yang berdaulat barang dijauhkan Allah SWT. Kita harus insaf. Andainya syarikat air Johor ini jatuh ke tangan syarikat asing ini melalui penguasaan saham, tentunya ia turut mendedahkan kepada wujudnya kemungkinan sabotaj ekonomi oleh pelabur asing itu. Saya mengutarakan persoalan ini, Tan Sri Speaker, kerana memang tidak dinafikan bahawa kita sedang menuju laju ke hadapan untuk menjadi economic powerhouse of the Southeast Asia. Dengan izin, dengan situasi sedemikian, pastinya kita terdedah kepada pelbagai ancaman dan percaturan persaingan dari negara jiran yang begitu mencemburui kemantapan dan kemampuan kita memacu ekonomi negeri Johor untuk terus mendepani cabaran masa depan. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, memang benar proses pengambil alihan syarikat asing terhadap syarikat tempatan adalah rumit dan perlu melalui beberapa proses seperti penilaian daripada FIC. FIC ialah Foreign Investment Committee, iaitu jawatan kuasa pelabur asing, dan juga perlu dinilai oleh Securities Commission, SC, iaitu Suruhanjaya Security. Tetapi sejarah telah membuktikan bahawa perkara yang kita anggap mustahil pun boleh menjadi kenyataan. Buktinya sudah sedia ada. Kita lihat bagaimana Johor hilang kedaulatannya ke atas Pulau Batu Putih, dan kita seakan-akan tidak mempunyai daya bagi melindungi Pulau Batu Putih itu. Sekarang hari ini bermilion-milion ringgit sedang dibelanja untuk menghidupkan kembali kes ini. Setelah rayuan dibuat, maka janganlah kita di Johor ni yang hebat ini selalu bila sudah terhantuk baru nak ternadah. Kalau kita boleh elakkan hari ini, baiklah kita cegah terlebih dahulu sebelum terjebak dan kehilangan satu lagi permata dalam kedaulatan kita. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, KEPAS turut merasakan sudah sampai masanya kerajaan negeri menggunakan kuasa yang sedia ada bagi melaksanakan forced acquisition, dengan izin, atau atas faktor kedaulatan dan kepentingan negara, national security and national interest, dengan izin. Bila sila betulkan pemisah suara kempas ni, atau kempas gunakan yang sebelah. Boleh saya guna ini? Boleh. Okay. We're back online. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, KEPAS turut merasakan sudah sampai masanya kerajaan negeri menggunakan kuasa yang sedia ada bagi melaksanakan forced acquisition sebagaimana yang dikatakan tadi, di atas faktor kedaulatan dan kepentingan negara, national security dan national interest. Sebab apa KEPAS mengatakan ini melibatkan keselamatan dalam negara adalah sebab air ini adalah keperluan, bagaimana yang diberitahu tadi oleh Bukit Permai. Air ini hidup dan mati. Kita memang perlu air. Air, kalau kita tak ada kalau ketandusan air 3-4 hari, kalau kita tak mandi ataupun kita tak minum, kita bolehlah dry cleaning lagi. Kita boleh pergi ke 7-Eleven untuk beli air. Tapi kalau tak boleh buang air besar, kalau dah buang yang besar 4 hari tak boleh flush, dengan izin Yang Berhormat Tan Sri, boleh jatuh talak dengan isteri. Kalau rumah tangga tu pun dah huru-hara, kita nak buang air besar tak boleh. Ataupun kalau dah buang air besar tak boleh pam. Bayang. Jadi benda yang perkara ni, apatah lagi apabila rakyat tahu bahawa air yang sepatutnya digunakan untuk mereka tu disalurkan tempat pelabur asing. Ini akan menimbulkan satu huru-hara bila Tan Sri Speaker, KEPAS sendiri sudah menyaksikan dengan matanya sendiri apabila rakyat di KEPAS selama 3 hari tak ada air, kita nak pergi hantar ni susah payah orang nak beratur untuk nak mendapatkan air, kemudian nak bawa naik sampai 12 tingkat
Pulang baik boleh bergaduh kat bawah. Baru dekat situ 3 hari tak ada air, jiran sama jiran pun boleh bergaduh. Apatah lagi kalau kita berbulan-bulan ataupun setiap minggu 4 hari 5 hari tak ada air. Jadi ini melibatkan keselamatan dalam negeri kerana boleh ada huru-hara di antara penduduk tempatan. Dan apabila ada huru-hara penduduk tempatan, yang ini tak ada stabiliti. Keselamatan, stabiliti keselamatan pun tak ada, bagaimana mungkin pelabur asing nak datang? Sudah tentu dia takut nak datang kerana keadaan huru-hara negeri, keselamatan dalam negeri tidak. Itulah maksud saya, itu menjadi satu ancaman pada keselamatan dalam negeri. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, kempas. Jadi malah di bawah Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 terdapat peruntukan yang membenarkan kerajaan mengambil alih syarikat air tersebut. Di bawah Seksyen 114 Akta tersebut, Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air boleh bertindak untuk membantu kerajaan negeri dalam mengambil alih syarikat air tersebut. Seksyen tersebut mengambil kira kepentingan negara untuk memastikan keselamatan, kemampuan dan daya maju industri bekalan air di sesebuah negeri. Saya difahamkan sudah ada kerajaan negeri lain yang melaksanakan tindakan sedemikian untuk mengembalikan semula kedaulatan serta pemilikan sumber air negeri dia. Sudah sampai masanya lagi kuasa melakukan tindakan tersebut diberikan kepada kerajaan negeri Johor sebagai kunci utama memastikan hak dan kedaulatan Johor tidak dicemari. Sesungguhnya tindakan untuk menationalize dengan izin aset bernilai ini bukanlah satu dosa. Sebaliknya, ia bakal merupakan satu rahmat buat bangsa Johor untuk dikenang di hari mendatang, insyaAllah. Amat, ya. Sila golong. Baik. Bagi setiap dasar penswastaan, kerajaan negeri wajib memiliki saham emas atau golden share dengan izin yang membolehkan kita bertindak pada bila-bila masa jika mendapati adanya elemen-elemen kecurangan, kealpaan, ketidakjujuran dalam mengawal selia bekalan air yang boleh menggugat keselamatan negara dalam struktur kini. Kerajaan Johor hanya memegang 20% dalam saham saham dalam syarikat Air Johor. Kebiasaannya kalau kerajaan memegang saham di dalam satu-satu syarikat, kebiasaannya kerajaan mempunyai saham emas ataupun golden share. Dengan golden share ini, walaupun dia memegang saham yang lebih kecil, dia kerajaan akan ada kuasa untuk bersuara dan menentukan hal tertuju. Jadi kalau ada keputusan syarikat itu menampakkan tidak ianya tidak menyebelahi rakyat ataupun kepentingan negeri. Jadi Yang Berhormat Tan Sri Speaker, untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, pada tahun lalu negeri Johor telah dikejutkan dengan tragedi satuan air melibatkan beberapa daerah termasuk dalam Dun Kempas. Kami sebagai wakil rakyat pastinya amat terkesan dengan tragedi tersebut. Tidak dapat dinafikan antara punca permasalahan tersebut adalah ekoran dari kegagalan syarikat ini sebagai operator menguruskan perbekalan air bagi negeri Johor. Kempas sedar kemarau yang berpanjangan adalah antara faktor terjadinya catuan air tersebut. Namun ianya bukanlah alasan mutlak yang boleh diterima akal. Sebagai operator yang menguruskan dan merawat air, seharusnya SAJ Ranhil melaksanakan persiapan bagi menghadapi kemarau yang sudah tentunya boleh diramal dengan menggunakan teknologi yang sedia ada. Kita bukannya hidup dalam zaman kuno lagi, Yang Berhormat Tan Sri Speaker. Pada hari ini ada teknologi yang canggih sehinggakan ribut taufan dan puting beliung pun boleh diramal 2 minggu lebih awal, membolehkan kerajaan, rakyat dan syarikat ini membuat persiapan awal dengan rapi. Justru syarikat ini sudah pastinya boleh mengurangkan kemudaratan yang bakal dialami rakyat Johor jika mereka mahu. Kalau hendak, seribu daya, kalau tidak, seribu dalih. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, menurut kajian Jabatan Perangkaan, Johor merupakan antara negeri di negara ini yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi melebihi dari kadar nasional, iaitu pada kadar 5.7%.
Tahniah diucapkan kepada pucuk pimpinan negeri Johor. Kerajaan berjaya meletakkan Johor sebagai kuasa ekonomi baru yang disegani bukan sekadar dalam negeri, malahan dilihat begitu mantap berbanding negeri lain di rantau Asia pada umumnya. Tidak hairanlah apabila Johor kini menjadi pilihan destinasi para pelabur dari luar negara untuk turut berdagang dan melabur di bumi bertuah ini. Selain dari pembangunan wilayah Iskandar, Johor kini turut memiliki pembangunan berskala ikonik dengan izin, iaitu pembangunan Bandar Baru Forest City yang menarik perhatian seluruh dunia. Kempas amat berharap dalam kegairahan kita menarik para pelabur dari luar negara bertandang ke wilayah baru ini, ia tidak seharusnya meminggirkan kepentingan serta keutamaan untuk setiap bangsa Johor, agar rakyat tidak sekadar menjadi pemerhati sepi yang melihat dengan sayu hati kekayaan buminya dipunggah oleh pedagang asing. Ini adalah tanggungjawab asas kita sebagai sebuah kerajaan negeri yang berdaulat dan merdeka mendaung di bawah payung mahkota Baginda Sultan yang kita kasihi. Dalam konteks ini, Kempas difahamkan bahawa kerajaan negeri telah pun menzahirkan melalui cadangan asalnya agar wilayah pembangunan ini, iaitu Forest City, disyaratkan mencari sumber airnya sendiri, sama ada secara proses penyah garaman atau desalination proses dengan izin, atau melalui mekanisme lain yang difikirkan sesuai oleh pihak pemaju, agar penggunaan sumber air mesti mengutamakan keperluan domestik rakyat negeri Johor terlebih dahulu. Desas-desus kini hangat mengatakan bahawa ada kemungkinan SAJ akan membekalkan air kepada syarikat pemaju Forest City, di mana jika benar, ini merupakan sikap amat tidak bertanggungjawab kerana ia seolah-olah membelakangkan keputusan kerajaan negeri yang begitu jelas mensyaratkan agar pemaju wilayah pembangunan tersebut mencari sumber air sendiri dan tidak menjejaskan kepentingan rakyat serta negeri Johor. Kita tidak mahu hanya kerana kepentingan untuk menyaut untung, maka rakyat dan bangsa Johor didedahkan kepada kemungkinan tercetusnya krisis air di negeri Johor ini lagi. Mengikut perincian yang Kempas perolehi, wilayah tersebut memerlukan sejumlah lebih kurang 600 juta kubik mililiter air setiap hari apabila pembangunan tersebut disiapkan sepenuhnya, dan jumlah tersebut adalah menyamai permintaan air bagi seluruh kawasan Johor Bahru dan Pasir Gudang. Berdasarkan kepada permintaan sebegitu tinggi yang diperlukan, dikhuatiri SAJ bakal memesongkan keperluan penggunaan domestik terdiri dari rakyat marhain ini yang begitu bergantung harap kepada kerajaan negeri. Kempas khuatir ia bakal mengundang krisis air amat serius jika tidak diperhalusi sedalam-dalamnya kesan ini dari tindakan membekalkan air tersebut. Barang dijauhkan Allah SWT, Kempas tidak mahu melihat bidalan, ayam dikepuk mati kelaparan, itik di kolam mati kehausan dialami oleh rakyat Johor nanti. Kempas sedar bahawa kita perlu memberi keyakinan kepada pelabur asing untuk memastikan pelaburan mereka terpelihara dan selamat. Namun demikian, kita harus mengimbangi keyakinan yang diberikan kepada pelabur asing ini dengan keperluan rakyat di negeri Johor. Tindakan ini bukan disebabkan kerana kita takut kepada rakyat atau kerana pilihan raya sedang hampir, tetapi kita harus setiap saat yang kita duduk sebagai wakil rakyat di sini, kita wajib ingat bahawa rakyatlah yang dengan izin Allah SWT yang meletakkan kita di tampuk kuasa, dan kepada mereka dahululah kita bertanggungjawab. Cukup-cukuplah kita dikelirukan oleh warga dagang yang meletakkan keuntungan menghalalkan cara. Janganlah terjadi dagang lalu nasi ditanakkan, kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan. Janganlah nanti terjadi kera di hutan disajikan dengan air dan bangsa Johor mati kehausan. Kempas tidak mahu rakyat menghukum Barisan Nasional di atas dosa pihak lain yang membuat keputusan sambil mengaut keuntungan beratus juta. Yang berhormat Tan Sri Speaker, kini kerajaan di dalam situasi di mana orang lain yang buat keputusan, sebab kerajaan Johor ni 20% tak ada
Golden share tu tak ada. Bila golden share tak ada, dia kena duduk diam di dalam syarikat tu. Kita tidak mahu kerajaan di dalam situasi di mana orang lain yang buat keputusan, orang lain juga yang menjadi kaya, rakyat yang menderita, tetapi kerajaan barisan nasional pula yang dihukum. Nauzubillah min zalik. Ramai di luar sana, Tan Sri Speaker, tidak tahu lagi bahawa walaupun namanya syarikat Air Johor, namun demikian ia bukan dikuasai oleh kerajaan negeri Johor. Keputusan dibuat oleh orang lain. Jadi ini rakyat tak tahu. Ramai rakyat tak tahu perkara ini. Bila sebut syarikat Air Johor. Wah, okey, yang berhormat. Jadi ini kita ni dah nak habis dah. Jika ia ini diteruskan juga, Kempas mahu setiap bangsa Johor wajib diberitahu siapakah dalang-dalang sebenarnya yang menyebabkan tangki-tangki dan paip-paip air yang menyalurkan bekalan air ke rumah mereka kekeringan. Sekurang-kurangnya, jika syarikat ini dipunyai kerajaan, kita sendiri boleh dipertanggungjawabkan di atas segala keputusan, dan kita bersedia jika perlu untuk menanggung dosa kita sendiri akibat keputusan kita. Yang berhormat Tan Sri Speaker, pada hemat saya, satu minit ini, pada hemat saya, pada hemat Kempas dan pengiraan Kempas, kerajaan Johor, setelah saya kira-kira semalam, kerajaan Johor hanya perlukan tidak lebih dari 10% saja dari reserve kerajaan untuk menguasai SAJ melalui Ranhill Holdings Berhad, demi untuk menebus maruah dan kedaulatan rakyat Johor. Akhir kalam, Kempas mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Berhormat Ayahanda Tan Sri Speaker kerana diberi kesempatan untuk berhujah dan berbahas selama 4 tahun di dalam Dewan Yang Mulia ini. Ucapan penghargaan juga dirakamkan kepada seluruh rakyat Kempas di atas amanah dan kepercayaan telah diberikan untuk mewakili mereka selama ini. Sekali lagi, Kempas melafazkan dengan penuh takzim dan ikhlas bahawa kerajaan yang diwakili Kempas ini adalah sebenar-benarnya kerajaan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, demi Allah, untuk negara. Tan Sri Speaker, Kempas mohon menyokong. Semoga Allah berkati Johor. Allah selamatkan Sultan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Kempas. Alih-alih.